Fenmirai Bogo sebentar lagi kelar dan kalian belum mendapatkan Ani-anian. Sini, gua kasih tahu cara dapat Ani level 100 dengan sangat mudah, guys, tanpa menggunakan Mira sama sekali. Let's go. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Ivana. Hari ini gue ingin nge-share gimana sih cara ngalahin bos Ani level 100 tanpa susah payah menggunakan Mira gitu. Nah, ini caranya sama aja seperti sebelum-sebelumnya, yaitu kita pakai bak air di dalam air. Tapi kali ini kita bikin si Aninya tenggelam. Nah, gimana sih caranya? Nah, pertama kalian tuh cari dulu tempat yang dalam gitu, dalam banget. Contohnya kayak di sini, pokoknya air atau lautan yang warna biru gitu, yang dalam. Ya pokoknya di mana aja terserah kalian, intinya di dalam lautan. Terus kalian bikin base seperti biasa. Kalian harusnya sudah tahu cara bikin base di dalam air. Nah, kalian cari, terus kalian buat tempat yang sangat-sangat dalam ini. Kalian lihat, ini di tengah lautan gue bikin, dan ini dia bentuknya. Nih, dalam banget, guys. Tuh. Nah, kalian mau bikin dimanapun terserah, asalkan jangan di atas tapi di bawah sini. Nah, ini pertama kalian bikin dulu fondasi. Tuh. Habis itu kalian naikin sampai ke atas. Ingat, terminal dulu, habis itu fondasi. Nah, setelah fondasi, tiang sampai ke atas. Nah, sampai ke atas, habis itu kalian pasang, kalian bongkar dulu terminalnya di bawah. Habis bongkar, ini nggak akan hilang, santai aja, guys. Terus kalian pindahin ke atas. Terserah deh, kalian mau pindahin atau tidak juga sama aja sih. Ya, mungkin untuk mempermudah kalian untuk teleport balik, bolak-balik. Jadi saran gua, kalian taruh di atas. Nah, setelah kalian taruh di atas, kalian bikin deh trapnya. Trapnya di bawah. Dan ini jujur memakan waktu yang sangat lama. Tapi gua bikin ini lama karena desainnya terlalu estetik. Jadi kalau kalian bikin sembarang juga nggak apa-apa. Nah, gini guys caranya. Nah, kalian lihat ini, gue bikin trap di dalam air. Nah, kenapa bisa rapi kayak gini? Peran gue, kalian tuh pertama bikin ini dulu nih, kalian bikin pondasinya dulu. Nah, kayak gini, pokoknya kalian sudah tahu bentuk lingkarannya. Setelah itu kalian bikin pondasi di sekitarnya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, gue bikin sekitarnya jadi ukurannya pas nih. Gue liatin ukurannya. Nah, ini dia guys, gue bikin ukurannya pas banget tuh. Tuh kan, pas kan tuh. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, setelah kalian bikin pondasinya, pokoknya pondasi ini dulu, altar ini yang paling utama biar kalian bisa menentukan pondasi lingkarannya. Setelah itu kalian bikin lingkaran deh, pondasi awal tuh, lingkaran kayak gini, kotak. Nah, setelah kotak kalian bikin tiang-tiangnya untuk menutupi semua altar ini. Tuh, kalian tutup bagian atasnya juga, wajib guys. Tapi ingat, karena harus kasih bolong kayak gua gini. Kasih bolong, pokoknya setidaknya, ya pokoknya ada bolong lah. Pokoknya harus ada bolong biar kalian bisa masuk sama keluar. Nah, kayak gini guys. Dan usahain lagi kalian bikin itu trapnya harus sejajar sama tempat kalian naik ke terminal. Kenapa? Nanti gua liatin pas gua lawan si Ani level 100. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, ini kalian harus bikin tangga juga biar kalian naik gampang, mudah tuh. Nah, kenapa kita harus bikin trap di air yang paling dalam ini? Karena kita akan memakai teori bikin si Ani tenggelam gitu. Nah, kalian lihat, gue contohin ya. Gue contohin, ini di tengah laut. Kalau gue lempar Mira ke dalam air, ke dalam lautan, lautan terdalam ini, gue lempar, otomatis. Kalian lihat ya. Satu, dua, tuh, mati. Pasti mati guys, karena tenggelam. Jadi kalau kalian summon bos Ani kayak gitu, gue yakin 100% pasti mati. Bukan yakin lagi sih, 100% mati. Nah, ayo gue contohin cara kalahin bos Ani level 100 tanpa susah payah. Ini dia. Oke, pertama kalian pegang senjata dulu guys. Senjata, karena ini untuk persiapan untuk memancing Ani. Nah, setelah memegang senjata, kalian keluarin si golem. Kenapa keluarin golem? Karena kalian bisa berkesempatan dapat 2 telur sekaligus. Nah, selanjutnya kita loncat ke dalam langsung aja, tidak usah banyak basa-basi. Nah, di sini kita masuk ke celah-celah ini. Nah, ini alasan kenapa harus ada celah, guys. Ini untuk pertama. Nah, di sini kita pasang. Nah, di sini jangan pasang dulu, guys. Tunggu karakter kalian naik ke atas. Nah, ini kalian bisa gerakin sebenarnya walaupun kalian lagi dalam mode kayak gini, guys.
Nah, kayak gini, tunggu sampai ke atas. Nah, sampai ke atas. Nah, setelah di atas, kalian gerakin. Nah, ini alasan kenapa kalian butuh apa celah untuk kalian keluar, sama harus presisi biar kalian bisa naik. Nah, di sini kalian naik. Tuh, gue mundur-mundur. Nah, nih, gue ketemu tangga, langsung gue naik. Ini dalam mode ini nih, mau manggil. Habis itu kalian manggil aja, masukin panggil Mirabu level 100 Ani. Yes. Nah, ini dia guys. Langsung kalian tembak. Pokoknya kalian cari, nah tuh lubangnya, itu lubang kegunaan yang ketiga. Nah, kalian tembak untuk nge-trigger supaya dia ke arah kita gitu. Nah, habis dia ke-trigger, udah tembak-tembak aja. Nah, si langsung mati. Tanpa banyak banget. Nah, itu dia. Langsung aja kita masuk. Oke, di sini kalian sudah bisa dapat item-item dari bos Ani level 100. Dan wah, itemnya nih kayaknya lumayan GG nih. Oke, ini dia. Wah, telurnya satu doang ya. Ya, berarti nggak guna. Wih, pecahan pemusnahnya dapat 9. Wah, enak banget nih. Kalian bisa farming terus-menerus. Tuh, kayak gitu guys. Wah, mudah banget ya. Kalian bisa spam Ani level 100 tanpa bersusah payah. Ya, palingan bersusah payahnya di awal doang, yang dimana kalian harus ngebuat base itu. Wah, gila, keren. Nah, ini dia telurnya. Tuh, warna kuning. Nggak ada bedanya sih sama yang biasa-biasanya. Gue belum tahu nih, dalamnya seperti apa. Dan achievement, ini dia. Kalian bisa kebuka semua achievement, guys. Dari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu dia, semua achievement bos Ani. Wih, GG. Nah, gimana guys? Mudah kan? Nah, gitu dia cara gue mengalahkan Ani level 100. Nah, gue udah kalahin 4 guys, tuh. Semoga dapat status yang bagus. Gue nggak tahu nih, perbedaan Ani level 100 sama Ani level 60-an. Kira-kira apa? Nih, tunggu menetas dulu. Nanti kalau udah menetas, gue kasih info apa perbedaannya. Kalau misalnya perbedaannya di level atau status, wah itu GG sih. Jadi coba kalian lakuin cara ini segera, karena event ini sedikit lagi berakhir. Apalagi kalian yang pengen Ani dipindahin gitu ke server lama. Semoga kalian belum pakai kulkasnya guys untuk Ani-Ani ini. Semoga lah ya kalian belum pakai kulkasnya. Ya, mungkin itu saja. Jika kalian suka, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya. Gue Ivana, sampai jumpa lagi di konten Mirai Bogo berikutnya. Bye-bye.